Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini saya ditemani oleh Insinyur Jackson Mari sebagai Ketua Panitia 110 tahun Injil Masuk Toraja. Hari ini ada kegiatan perlombaan mobil hias, masih dalam rangkaian peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja. Pawai mobil hias ini merupakan salah satu rangkaian acara perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja yang berlangsung sejak pertengahan Februari lalu hingga puncaknya nanti di tanggal 18 Maret mendatang. Parade hias ini berangkat dari Makale Tanah Toraja di hari Senin pagi dan berakhir di Gereja Toraja Jemaat Elim Rantai Pau. Selamat datang mobil hias Belo Kasa Namoro Talu Jemaat Pelayanan, Jemaat Asal Petayo, Jemaat Kandil, Jemaat Palo, Immanuel, dan Buntu Sepai Klasis Madangan Ratu Tati Tumelentengmo Lulang Tangetiaso Kamputumo Inde Lobi Gimaya Lamayana Dinas Parawisata Kabupaten Toraja Utara Nyantol. Selama Rampo Lako Belokasana Dinas Parawisata Kabupaten Toraja Utara Belanda Makapan Maya Kusamulundun Lat Padang Telepongan Bulan Bintin Pulau Padang Dulu Duka Kesehatan Kure Semana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Toraja Radio Pilihan Kota Kota Paipata Ide Belo Asa Nalai Dibuka Suramadatu Wene Dentumatan Mendo Dibuka Suramadatu Dentu Saibdo. Ya, terima kasih. Cinta Runga Tapi lagi lelako Buka Pata Apai Mata Dolo Kalo Timur Awanda Ide Sangsi Turusana Klasis Baleno Muera Kana Mampela Lawanda Ola Randal Lange Mangun Mangun Untulah Kebongi Mandilin Undopo dan Mari Lambe Apa rampo tangan kita rolentek Bolang tangan tiap sokan putih Undalang kakanan Lari kurek sumana Lari pangkatan kuburan di rakyat Lante 110 tonga Karema kakakannya Kama tondokta Toraja. Terima kasih Gereja Toraja Klasis Kesu Maleno Lari kami Ketiman kure suara Kini pama kogumbungan Todi kombongo pare pulu Anna rampo Teto sama siturusan Angganna tosang lekko inangan Tabe Laku sabur sang ararana Laku gente toding bulana Belo kasana Ugi Toraja Nomoro 25 Digente to usura sura bulan Uroto roto bintoen Digente to maapangada Anna manarangatu tau Unisan kapaisanan Nintu maa
rupa tahu daote kulina padang kalua koe eloka sana uki toraja kure sumanga karampuanni bole parayanna kasayangi unala katanan lante mallo totemo tekulla dimarassan rampo duka tangati tonolentek lolang tangati aso kambutu demai taru kubulawanna lolosu kandaurena kasis balusu tot yumpa damai kuluna salu kalua damai ti parindukna kalimbuang atamati rampo unala katanan maatur resumanga lante kagandaranna saratu sarapula tonna kareba kaparanua ta tiro tiro ilako. Sebanyak 18 mobil hias memadati perkarangan Gereja Toraja Jemaat Elim Rantai Paut Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 45 Singki, Kecamatan Rantai Paut, Kabupaten Toraja Utara. Yamoto Lopinna Batu Perahu Oi Kumene SMK Kristen Tagari di Kure Sumanga di Rande Pole Paraya. Masyarakat Toraja dari berbagai pelosok juga turut hadir di lokasi tersebut. Tampak para pengunjung sangat penasaran, terlihat dari antusiasme masyarakat bersuasfoto di depan mobil-mobil hias dari berbagai klasis Gereja Toraja di Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Hal unik yang dari 18 mobil tersebut yakni kaya akan nuansa atau ornamen budaya. Terlihat dari beberapa mobil yang membawa manik-manik khas Toraja. Ada juga mobil yang membawa hasil alam dari tiap klasis di masing-masing kecamatan yang ada. Bahkan ada mobil hias yang membawa replika Alkitab Raksasa di bagian kap depannya. Tak kalah unik, ada juga beberapa mobil dan mendesain kendaraannya dengan berbagai bentuk perahu. Hal ini melambangkan alang maupun tongkonan rumah adat orang Toraja yang berbentuk perahu. Hal ini juga tak lepas dari sejarah orang Toraja yang mengatakan dari budaya tutur para leluhur bahwa awal kedatangan masyarakat Toraja dengan menaiki perahu. Dalam lomba pawai mobil hias ini, pemenang dengan nomor urut 5 dengan membawa hasil juara 3, juga dengan nomor urut 3 sebagai juara 2 dan nomor urut 25 dengan mendapatkan juara 1. Masing-masing mendapatkan hadiah sejumlah uang oleh panitia 110 tahun Injil masuk Toraja.